Dalam terowongan ada pria kelaparan, tapi tiba-tiba dari dalam lubang selokan muncul 3 ekor tikus datang bawain dia makanan. Karena kelaparan, dia gak peduli asalnya tuh dari mana. Dia pun tergiur dengan senangnya, dia bawa tuh makanannya di gubuk. Gubuknya kelihatan jorok banget, banyak kecoa pula. Dengan nikmatnya mereka tetap aja makan, mereka gak peduli. Nah besoknya dia kembali ke tempat itu buat minta makanan lagi. Karena gak dikasih, dia marah. Lalu tentang tutupan selokan itu, dia masukin kepalanya ke lubang selokan itu buat ngambil makanan. Pas dia lihat, ternyata makanan yang selama ini dia makan tuh daging mayat. Dan parahnya lagi, di situ ada tikus raksasa, dia langsung dimakan. Nah, gak lama kemudian, karena anaknya lapar juga, dia datang ke tempat itu buat minta makanan sama tikus ini. Dia dikasih, dan dia seneng banget. Karena seneng, dia bawa pulang ke rumahnya buat dimakan bersama. Dia dan adiknya lapar banget, sedangkan ibunya udah sengsara nungguin suaminya.